Pejabat Bupati Tabalong Hamida Munawaro menyebut bahwa pengurus utamaan gender merupakan salah satu langkah upaya dari pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga diharapkan seluruh SKPD mampu menyusun program dan kebijakan yang responsif gender. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan bimbingan teknis pengurus utamaan gender bagi SKPD lingkup Pemkab Tabalong pada Rabu 24 Juli 2024 di Hotel Aston Tanjung. Hamida mengatakan pengurus utamaan gender bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan. Selain itu, pengurus utamaan gender merupakan upaya dari pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Untuk itu, menurutnya perlu percepatan di setiap perangkat daerah melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi mengenai kebijakan dan program PUG agar lebih tepat sasaran. Kita perlu menyadari kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki jelas berbeda. Oleh karenanya, penting untuk melakukan analisa gender agar bisa mengenali kebutuhan perempuan dan laki-laki yang belum terpenuhi dan dapat mengeluarkan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengaruh utamaan gender juga menjadi strategi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif dan pandangan kita dalam melakukan analisa gender dalam proses pembangunan. Hamida berharap melalui kegiatan ini, semua perangkat daerah dapat terus update dengan hal-hal terkait pengaruh utamaan gender, sehingga bisa menerapkan praktek terbaik di satuan kerja masing-masing. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.